Bukan pertandingan olahraga saja yang dapat mengumpulkan penggemar dari seluruh dunia. Kontes terkenal makan hotdog, Nathan's 4 Juli di Coney Island, New York, juga telah menarik penggemar dari seluruh dunia. Sangat jarang bisa begitu dekat dan akrab dengan orang-orang yang terbaik di bidangnya. The hot dog is a popular commodity in New York City, but as you can see, especially today, it represents the all-American spirit. Joey Chestnut, 5 kali juara kontes ini, kembali bertanding untuk merebut sabuk juara Masters untuk kebanggaan Amerika. Namun Chestnut menghadapi kompetisi yang ketat dari Patrick Dipdis Bertoletti, tim Ether X Janus dan Matt Megatotstoni. Chestnut mengawali dengan cepat, melap 10 hotdog dalam menit pertama, berarti 1 hotdog setiap 6 detik. Pada menit pertama kontes ini, terjadi persaingan ketat antara Chestnut dan 3 pesaing utamanya. Namun seiring waktu, Chestnut unggul dan berusaha memecahkan rekor dunianya. Namun waktu tidak berpihak pada Chestnut. Saya dapat mencapai rekor sebelumnya tanpa seorang pun mengalahkan skorku. Saya di sini untuk mengalahkan diri sendiri, dan masih ada tahun depan. Semoga ada yang menantang saya agar bisa berusaha lebih keras. Juara 6 tahun sebelumnya, Kobayashi, telah keluar dari arena karena perselisihan kontrak dengan liga utama lomba makan. Calon penggantinya bisa jadi Matt Megatotstoni yang baru berusia 19 tahun. Namun kini Chestnut masih sebagai jawara. Saat Anda melihat Joey melakukan apa yang dia lakukan di depan kerumunan lebih dari 40.000 orang, meneriakkan namanya dan Amerika Serikat, dari sana Anda merasa terangkat dan berubah. Coney Island, Anda di Brooklyn, Amerika, Joey adalah orangnya. Dia jawara sejati. NTD News, New York.